masih kalau saya pribadi ya, masih ada rasa pengen. Pengen sih, pengen banget terus terang deh. Kemarin pas melihat pas tadi melihat keadaannya dia sakit segala macam, aduh sedih gitu ya. Aduh, karena saya tahu nih dia nih karena kelemahannya kan di sinus ya, jadi kambuhan itu kan kayak vertigo lah kurang lebih. Nah apa dalam hati tuh kasihan gitu, pasti kepikiran gitu. Pengen kesana, ada pemikiran untuk pengen kesana, tapi ya itu tadi daripada nanti bukan takut nggak diterima, enggak, lebih ke yang aduh nanti malah dianggap ini itu di ya kan. Dan saya orangnya komit, saya bilang sama Deddy pun saya bilang, Ded, saya kalau sudah mengatakan keluar dari mulut saya kalau saya sudah tidak peduli, saya tidak mau tahu lagi lah apa yang terjadi, saya akan jalan itu, saya akan lakukan itu. Karena buat saya yang namanya memegang prinsip itu memang apa ya, kalau kitanya nggak bisa megang omongan ya apa, orang juga tidak akan percaya gitu dengan apa yang kita lakukan. Nah saya dari dulu orangnya prinsip, kalau sudah A, nah, saya bilang saya tidak peduli, bukan berarti saya masa bodoh dan maksudnya saya tidak peduli dengan kasusnya, bukan saya tidak peduli dengan penasihatnya, saya tidak peduli dengan kasusnya, itu bukan urusan saya. Tapi kan karena situasinya ini menjadikan saya selalu sebagai tertuduh dan melakukan apa salah, saya melakukan ini salah. Bahkan saya untuk apa namanya mengupload sempat gitu kepikiran kemarin saya WhatsApp nggak mungkin, dia kan nggak pegang handphone gitu kan. Jadi saya bilang, Dad, saya titip salam ya, kalau Deddy memang ada kontak dan Deddy ke sana atau kemana, saya titip salam aja ya, saya doakan dari sini ya. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya salam saya bisa diterima dengan baik gitu ya. Ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya sudah. Terakhir mungkin pesan atau doa buat Vanessa sendiri dari ya, saya doakan semoga Eca bisa tabah dan sabar menghadapi semua, karena ya ini memang sudah menjadi domain ya, kepolisian ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sebenarnya janganlah ini, kasihan ya, itu sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian. Dan semoga ini semua menjadi pembelajaran yang menjadikan Eca ke depannya menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, lebih cukup.